Hai guys, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, ramein channel Bakul Ngebul. Kang Eja, gaskeun! Selamat siang sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke guys, di konten kita kali ini kita mau pelapisan clear coat di bagian cover body Fish Air 2001 guys. Ini punya owner kita dari Ngawi ya teman-teman, yaitu project si Rimba guys. Nah ini kemarin kita udah pasang bagian stripingnya ya teman-teman. Alhamdulillah tidak terkendala, semuanya terpasang dengan rapi. Tinggal hari ini kita pelapisan clear coat saja guys. Mudah-mudahan di progres pengecatan atau pelapisan clear coat ini tidak terkendala ya teman-teman. Walau bagaimanapun juga sering ya pas kita pengekliran itu yang jadi halangan itu adalah debu guys, sama apel atau warna metuk ya teman-teman, suka nempel-nempel di bagian permukaan yang udah kita clear. Mudah-mudahan ya teman-teman di progres ini lancar semuanya sampai nanti finishing di tahap pengkliran ya. Terus kita butuh pengkliran atau lapisan si rimba ini kurang lebih 4-5 lapis ya teman-teman. Kita sesuaikan saja supaya permukaan atau garis pinggir dari batas tebing ini rata, benar-benar rata. Oke guys, seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari kita. Oke, cekidot aja, kita langsung ke pengekliran. Cekidot.
Oke guys, alhamdulillah untuk progres kita hari ini pelapisan clear coat body set F1 ZR 2001 Sirimba udah beres nih Mas Bro. Ini cover body setnya udah terlapisin semua dengan clear coat. Ya ini cover bodinya kelihatan becek-becek nih guys ya. Kelihatan dari kamera tampak becek ya guys. Nah ini untuk strippingnya udah ketutup semua dengan clear ya. Garis minggirnya juga rata guys. Dan tidak terkendala pada saat pengekliran guys. Nah, ini sayap luarnya guys. Tampak becek ya guys. Oke, pokoknya dijamin mantep guys nih Sirimba guys. Oke teman-teman, sekian dulu ya buat progres Sirimba. Setelah pengekliran tinggal di tahap perakitan saja ya. Tentunya kita tunda dulu ya teman-teman proyek Sirimba karena kita mau rakit si Luji guys. Si Luji yang mana udah siap semuanya. Di bagian pengereman udah oke ya, tinggal kita pemasangan atau kita perakitan. Jadi untuk proyek kita sekarang ini dua proyek ya sekaligus secara bertahap. Nah pertama kita kerjakan proyek si Luji, kemudian pada saat kemarin pengecatan atau di akhir pengekliran disusul lagi proyek ini guys Sirimba ya. Dan sekarang dua-duanya si Luji sama Sirimba sudah selesai di tahap pengecatan. Tinggal kita lanjut di proyek si Luji ya perakitan guys. Tentunya untuk proyek Sirimba FNJT 2001 kita tunda dulu ya teman-teman. Nanti kita dahulukan perakitan di proyek si Luji. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk progres kita hari ini. Pokoknya yang senang, yang hobi restorasi, pantengin terus di channel Bakul Ngebul. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti Mas Bro tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari kita. Oke teman-teman, cekidot aja. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube channelnya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskan!